Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini muncul kembali cara-cara yang mungkin sangat janggal sekali dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka telah melakukan perubahan saat memandangkan azan ataupun iqamah. Dan silakan simak, silakan dipelajari bagaimana menurut Anda benar atau salah. Jika benar, apa dasarnya? Jika salah, apa alasannya? Silakan komen di bawah ini. Ya, demikian guys, kumandang azan yang disampaikan oleh sekelompok orang dan juga iqamat yang dikumandangkan oleh sekelompok orang tersebut. Bagaimana menurut Anda, salah ataukah tidak, dan seperti apa yang Anda ketahui selama ini, dan harusnya bagaimana yang harus mereka kumandangkan untuk azan? Sebetulnya kalau azan itu menggunakan hayya 'alash shalah atau hayya 'alal jihad, silahkan Anda komen. Terima kasih.